Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana sih cara membuat voucher yang ada di TikTok Shop ini, teman-teman. Nah, nanti ada vouchernya berbagai macam ya, teman-teman. Ada voucher umum dan live, ada voucher pelanggan baru, dan ada voucher eksekutif kreator, teman-teman. Itu dia. Nah, bagaimana caranya? Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke promosi. Lalu kita pilih fitur promosi. Nah, di fitur promosi ini kita scroll ke bawah. Nah, ada voucher ya, teman-teman. Ini dia. Kita klik buat di sini, teman-teman. Nah, kita klik buat, lalu kita pilih, teman-teman. Nah, ini dia. Ada pilih jenis voucher, ada voucher umum dan lab, ada voucher pelanggan baru, dan ada voucher eksekutif kreator. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang voucher umum dan lab, teman-teman. Oke, teman-teman, kita pilih yang atas di sini, kita klik. Oke, ini dia, teman-teman. Sudah berubah dia ke sini ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat, teman-teman, yaitu buat voucher yang umum saja dulu ya, teman-teman. Ini dia. Nah, kita pilih channelnya, semua channel ya, teman-teman, atau di shopping center saja. Nah, shopping center bentuknya sini ya, teman-teman. Nah, ini dia contohnya di shopping center. Kalau di semua channel artinya semuanya, teman-teman. Itu dia. Nah, kalau saya sih gunakan di semua channel saja, teman-teman, itu. Lalu kita buat nama voucher ya, teman-teman. Misalkan contohnya ini voucher diskon. Nah, lalu kita buat tanggalnya, teman-teman. Misalkan tanggal mulai hari ini ya, teman-teman, tanggal 20, dan berakhirnya di kapan, teman-teman. Nah, contohnya sampai di bulan 10 nanti, teman-teman, di tanggal 19 itu. Berlaku sama kapan, teman-teman, untuk berlakunya. Contohnya ini, kita berlaku untuk 5 hari setelah diklaim, teman-teman. Artinya voucher ini bisa digunakan sama 5 hari. Kalau tidak diklaim sama 5 hari, tidak dipakai, artinya voucher itu hangus, teman-teman. Itu dia, kita buat aja ini, teman-teman, biar enak. Terus juga pengatur vouchernya, teman-teman. Mau buat untuk potongan dana, yaitu diskonnya, atau presentasi diskon, teman-teman. Saran saya sih gunakan potongan dana saja. Atau, teman-teman, kalau produk teman-teman itu harga di bawah, gunakan aja nama itu presentasi diskon. Itu dia. Nah, karena produk saya banyak tata di atas, jadi saya buat aja nama itu potongan dana. Nah, jadi jumlah diskonnya itu saya buat sekitar 1000. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Nah, tetapkan nilai, teman-teman, atau tetapkan tanpa minimal belanja, artinya tanpa minimal belanja mereka bisa belanja menggunakan voucher ini, atau menggunakan minimum belanja. Saran saya sih gunakan minimum belanja. Jadi misalkan dia belanja 100.000, maka akan mendapatkan potongan 1.000, teman-teman. Itu dia. Untuk kuota pengguna kita buat 1.000. nah, kuota klaimnya sudah ini ya, jadi estimasi biaya yang kita keluarkan untuk investasi adalah sekitar 1 juta, teman-teman. Itu dia. Batas klaim untuk pengguna kita buat aja 5 kali pengguna, teman-teman. Artinya 5 kali dia masuk ke toko kita bisa menggunakan 5 kali voucher tersebut, teman-teman. Itu dia. Nah, berlaku untuk, ya, kita buat aja seluruh toko, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, kalau sudah semua, teman-teman, kita scroll ke atas, kita lihat lagi. Nah, jenis voucher yang kita buat adalah voucher umum ya, teman-teman, untuk video ini. Oke, untuk channelnya, semua channel ya, teman-teman, nama vouchernya yaitu voucher diskon. Untuk periode klaimnya di sini, teman-teman, dimulai dari tanggal 20 Agustus tahun 2023 di jam 10 nanti sampai tanggal 19 Oktober tahun 2023 jam 10 juga, teman-teman, berakhirnya. Masa berlakunya untuk voucher itu 5 hari sejak tanggal diklaim. Pengatur voucher itu yaitu pengaturan potongan dana. Untuk jumlah diskon untuk potongannya itu adalah 1.000, minimum belanjanya adalah 1.000. Jika dia belanja 1.000, maka akan mendapatkan potongan 1.000. Itu dia. Lalu kuota penggunaan adalah 1.000, artinya 1.000 pengguna, teman-teman. Nah, dengan catatan kalau dia menggunakan 1 kali, kalau dia menggunakan 5 kali, artinya sekitar 200 pengguna, teman-teman. Itu dia. Lalu untuk berlaku di seluruh toko. Nah, itu dia. Oke, kalau sudah semua, teman-teman, kita klik setuju dan publikasikan. Oke. Oke, voucher baru berhasil dibuat, teman-teman. Itu dia. Oke, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Nah, ini ada yang sedang berjalan untuk voucher saya. Ada yang mendatang, nah, lagi menunggu, teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, bagaimana sih cara membuat voucher yang ada di TikTok Shop ini, teman-teman. Itu voucher umum ya, teman-teman, dan sangat mudah dan efisien ya, teman-teman. Itu digunakan untuk meningkatkan traffic dan konversi penjualan kita, teman-teman, dengan menggunakan voucher ini. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video singkat saya. Ditunggu untuk video saya selanjutnya tentang nama itu jenis voucher yang akan kita buat bersama, teman-teman, di video selanjutnya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.